Vaksin virus corona atau COVID-19 dalam bentuk inhaler akan siap pada Agustus 2020. Para ilmuwan di University of Oxford merasa 80% yakin bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan akan bekerja dengan baik, terutama pada orang yang lebih muda. Perusahaan obat AstraZeneca akan memproduksi 2 miliar dosis vaksin ketika mendapat persetujuan. Profesor Adrian Hill dari Pusat Pengobatan Personalisasi Universitas dilaporkan memberikan rincian baru dalam kuliah online pekan ini tentang vaksin tersebut. Uji coba vaksin dimulai pada April lalu dengan 10.260 orang dewasa berusia di atas 55 tahun dan anak-anak menjadi peserta dalam percobaan tersebut. Sejak itu, AstraZeneca telah setuju untuk memasok 100 juta dosis vaksin ke Inggris. Perusahaan Anglo-Swedia juga telah menandatangani kesepakatan senilai $1 miliar Amerika Serikat untuk vaksin virus corona dengan pemerintah Amerika Serikat. Pendiri Microsoft Bill Gates dilaporkan juga telah memberikan dana besar untuk tujuan ini. Meski begitu, vaksin virus corona masih menjalani uji coba di Jenner Institute University of Oxford yang bekerja sama dengan Oxford Vaccine Group. Untuk saat ini, masih belum ada vaksin atau pengobatan yang tersedia untuk COVID-19. Namun, dokter di seluruh dunia sedang menguji obat antivirus saat ini untuk mengetahui apakah vaksin dapat bekerja dengan baik.